الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته ومن سار على دربه إلى يوم الدين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله العظيم. Yang saya hormati pengerusi majlis kita pada pagi ini, seterusnya para hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasih sekalian. Pertama-tama kalinya marilah terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala bentuk nikmat yang telah dikurniakannya. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita diperpanjangkan oleh Allah umur kita dan diberi kesihatan tubuh badan yang sempurna untuk kita menunaikan tanggungjawab sebagai seorang hamba di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, beramal dan beribadat untuk mendapat redha Allah, beramal dan beribadat untuk sentiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih-lebih lagi ketika mana kita berada di hari-hari terakhir dalam bulan Syaban, dan ini bermakna Ramadan tidak berapa lama sahaja lagi akan menjelma dan kita akan memulakan ibadah kita, dan kita mengharapkan ibadah itu dapat dilakukan dalam keadaan yang sempurna. Sebab itu kesempurnaan Ramadan sebenarnya hendaklah bermula terlebih dahulu sebelum daripada itu lagi. Sebab itu dalam agama kita, daripada bulan Rejab lagi kita dah mula berpuasa sedikit demi sedikit. Macam kalau kita lihat orang nak bersukan, nak bertanding mana-mana pertandingan, dia kena mulakan terlebih dahulu dengan paling kurang dia kena panaskan badan dia. Maka panas badan itu sebenarnya bolehlah kita ibaratkan seolah-olah kita beribadah dalam bulan Syaban, bulan yang penuh dengan kemuliaan yang dijanjikan oleh Allah dengan ketinggian darjat bagi mereka yang berusaha untuk meningkatkan amalan di bulan Syaban yang penuh dengan kemuliaan ini. Sebab itu kalau kita lihat min haisul lughah, dari segi bahasa sahaja, perkataan Syaban yang menjadi nama kepada bulan Syaban, dia dimulakan dengan kalimah syin, ain, ba, alif dan juga nun, lima huruf. Yang mana kalau kita lihat dari segi awal kalimah, kalimah syin membawa makna syarafun. Syin, ra dan pa, syarafun. Dengan makna kemuliaan bagi mereka yang beriman, yang beramal, berusaha untuk mempertingkatkan segala bentuk kemampuan yang kita ada, dekatkan diri kepada Allah dengan amal ibadah dan sebagainya. Dan
kalimah ain pula membawa makna uluwun. Uluwun bermakna ketinggian darjat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ha, bagi mereka yang berusaha, bagi mereka yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah hendaklah bermula daripada sekarang. Suatu kita lihat dalam banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa menggalakkan kita untuk mempertingkatkan keimanan kita, mempertingkatkan ketakwaan kita kepada Allah, kerana itu merupakan asas penting untuk kita beramal, beribadah, berpuasa dan segala macam amal salih yang kita kerjakan. Umpamanya kalau kita lihat satu hadis yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan daripada Al-Irbad ibnu Sariyah. Kata Al-Irbad ibnu Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada kami mau'izatan dengan satu kata-kata nasihat, wajilat minhal qulub, sehingga di kalangan kami ada yang menggeletar hati-hati mereka itu kerana takut kepada Allah. Kerana terkesan daripada nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajilat minhal qulub wa dariqat minhal uyun. Dan ada juga di kalangan kami, kata mereka, yang menangis teresak-esak apabila mendengar kata-kata Rasulullah, nasihat Rasulullah, wasiat Rasulullah untuk sentiasa mendekatkan diri kepada Allah. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatun muwaddi'in, adakah ini kata-kata nasihat yang terakhir buat kami? Lain macamnya bunyinya, kata mereka kepada Rasulullah. Lalu mereka menambah lagi kata-kata dengan menyebut, fa'ausina, kalau begitu panjangkanlah lagi untuk kami kata-kata nasihat yang keseterusnya. Mohon, minta dengan Rasulullah untuk sentiasa memberi nasihat dan menyambung lagi kata-kata nasihatnya kepada para sahabat. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangun seraya berkata, ada riwayat menyebut peristiwa ini berlaku selepas daripada sembahyang subuh. Bila lepas sembahyang subuh, Nabi pun bangun. Nabi kata, usikum bitaqwallahi azza wa jal wassam'u ta'ah, kalau begitu aku ingin menasihatkan kamu dengan suatu perkara yang sangat penting dalam hidup ini. Apa dia? Iaitulah setiap kamu hendaklah bertakwa kepada Allah. Sepanjang masa mendekatkan diri kepada Allah, setiap waktu dan ketika. Suatu kalau kita lihat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya datang daripada jiwa yang penuh ikhlas kepada Allah. Ketakwaan kepada Allah itu sebenarnya tidak sahaja berlaku dalam waktu-waktu atau masa-masa tertentu. Ketika mana kita berada dalam bulan Rajab, kita rasa takut kepada Allah. Ketika mana kita berada dalam bulan Syaban, kita rasa takut kepada Allah. Ketika mana kita berada dalam bulan Ramadan, kita rasa takut kepada Allah. Tidak sahaja. Begitu juga kadang-kadang rasa takut kepada Allah juga tidak sepatutnya berlaku dalam tempat-tempat yang mungkin, umpamanya sebagai satu contoh, ketika mana kita berada di masjid, kita rasa takut kepada Allah. Hakikatnya sememangnya bila waktu kita berada di rumah Allah, di masjid, surau, di tempat-tempat ibadat, selalunya kita sentiasa beramal, bersembahyang, berzikir, bertahmid, bertahlil, melakukan kerja-kerja ibadat. Di antaranya kita baca Quran, kita buat benda-benda yang boleh mengingatkan diri kita kepada Allah. Kita terasa seolah-olah Allah melihat kita, seolah-olah Allah memperhatikan setiap tindak tanduk dan perangai kita. Tetapi alangkah ramainya di kalangan kita yang apabila melangkah keluar daripada pintu masjid,
melangkah keluar daripada pintu surau, tempat-tempat ibadat, maka rasa takut kepada Allah pun mula hilang sedikit demi sedikit. Sebab itulah bila kita berniaga, kita tipu dalam perniagaan. Kenapa? Kerana rasa takut kepada Allah hilang. Begitu juga ketika mana kita berada di jalan raya, mungkin boleh jadi kita rempit. Kepiah tak kepala pun rempit juga. Bahasa apa? Rasa takut kepada Allah tu hilang. Kalau kita berada di tengah-tengah masyarakat, sepatutnya kita berhubung dengan sepenuh hati, dengan keikhlasan yang sebenarnya. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Dalam Islam, bila kita jumpa, kita beri salam. Bila sahabat andai kita sakit, kita ziarah. Bila ada jemputan, kita hadir. Ada majlis tahlil, ada majlis walimatul arus dan berbagai bentuk kenduri, kendara, kita hadir. Kerana itu adalah tuntutan syarak. Dan bila berlaku kematian pula, kita tak lepas ambil peluang untuk iring jenazah sampai tanah perkuburan. Jauhkan diri daripada sifat-sifat mazmum, sifat-sifat tercela. Tetapi oleh kerana rasa takut, rasa gerung kepada Allah itu hilang, kadang-kadang kita lihat di tengah-tengah masyarakat kita, pergaulan yang tidak diasaskan di atas nama Allah, kadang-kadang kita lihat berbagai bentuk perbuatan dosa dilakukan. Ambil kesempatan terhadap hubungan kasih sayang, mengadu domba di antara sesama kita, fitnah memfitnah sehingga berlakunya ketidakselesaan, saling buruk memburuk sampai ke peringkat bukan sekadar dalam bentuk kata-kata, sampai ke peringkat ada yang minta pertolongan dengan jin, ada yang minta pertolongan dengan dengan ustaz Hindu, ada orang minta pertolongan dengan Tok Cha, Tok Sami dan berbagai bentuk perbuatan yang boleh membawa kepada kemurkaan Allah. Kenapa ini boleh berlaku? Tidak lain kerana rasa takut kepada Allah itu hilang daripada dalam diri kita masing-masing. Sebab itu kata Nabi, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku memberi nasihat kepadamu supaya sentiasa bertakwa kepada Allah sepanjang masa. Kalau boleh kita jadikan rasa takut, rasa gerung dan rasa harap kepada Allah itu sebagai suatu sifat yang mendasari kehidupan kita. Satu sifat yang kalau boleh kita kena sebatikan dalam jiwa kita. Takwa atau takut kepada Allah membawa makna kita menghindarkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang boleh membawa kepada kebinasaan, kesengsaraan dalam kehidupan kita sama ada di dunia ataupun di akhirat. Suatu setiap kali kita dengar khatib baca khutbah pada hari Jumaat, dia menyebut ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih, usikum bitaqwallah dan berbagai bentuk ibarat dalam bahasa Arab dan ayat-ayat Al-Quran dibaca untuk menggamit rasa takut kepada Allah. Apa makna kita bertakwa? Maksudnya kita berusaha untuk melaksanakan perintah Allah dan berusaha untuk meninggalkan apa jua bentuk larangan yang Allah subhanahu wa ta'ala murka. Kenapa? Kerana larangan Allah boleh membawa kebinasaan, boleh membawa kemusnahan apabila kita melakukan perkara-perkara yang Allah murka sama ada di dunia ataupun di akhirat. Sebab itulah pada bulan Ramadan, pada bulan Syaban, sebelum daripada Ramadan lagi, kita kena tanamkan daripada dalam diri kita rasa takut, rasa gerun kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana apabila ada dalam diri kita rasa takut, bahkan kalau kita lihat Allah ta'ala memerintah kita berpuasa, seraya Allah menyebut tentang natijah yang menjadi matlamat ibadah puasa, iaitulah untuk tanamkan dalam diri kita rasa takwa, rasa takut dan rasa gerun. Bahkan rasa takut dan rasa gerun itu yang lahir daripada ibadah puasa yang ditunaikan sepanjang dalam bulan Ramadan
Dan puasa yang memberi kesan sehingga sampai ke peringkat kita rasa takut kepada Allah adalah puasa yang mempunyai asas yang kukuh berdasarkan kepada akidah dan pegangan yang kuat, kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Suatu Allah ketika mana memerintah kita berpuasa, Allah Ta'ala memerintah menyeru dalam bentuk menggamit keimanan yang tertanam dalam diri kita. Sebab itu dia sebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Walhal kalau kita lihat dari segi khitab, min haisul lughah, dari segi bahasanya, boleh sahaja Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru dengan perkataan yang lain. Misalnya Allah Ta'ala boleh menyeru secara umum, dia sebut, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia, kutiba alaikumus siyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Yes, boleh kita menyeru dalam bentuk umum. Ataupun dia boleh sebut, ya ayyuhas sa'irul khalq, wahai sekalian makhluk Allah di atas muka bumi, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Sebab itu kita lihat banyak ayat-ayat yang menyeru dalam bentuk umum. Sebagai satu contoh, Allah Ta'ala menyebut, ya ayyuhan nas, wa'budu rabbakum alladhi khalaqakum. Misalnya disebut dalam bentuk umum, menyeru supaya kita memperhambakan diri kepada Allah. Tetapi ketika mana menyeru kita agar menunaikan tanggungjawab berpuasa sebagai seorang Muslim dalam bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah Ta'ala tujukan kepada hati-hati yang beriman kepada Allah, naluri yang mempunyai kepercayaan. Dan Allah juga boleh menyebutnya secara khusus. Misalnya dia boleh sebut, ya ayyuhal Arab, kutiba alaikumus siyam, wahai orang-orang Arab, kamu diperwajibkan berpuasa. Ya ayyuhal Hunun, wahai orang-orang Hindu. Hindu pun dia makhluk Allah juga, dia kena puasa tapi dia tak buat, itu cerita lain. Makhluk Allah, ya ayuhas siniyun, wahai orang-orang Cina, diwajibkan kepada kamu berpuasa. Ya ayuhan Melayuiyun, wahai orang Melayu misalnya, diwajibkan kepada kamu ibadah puasa sebagaimana Allah memperwajibkan kepada umat yang terdahulu sebelum. Sebab itu ada riwayat yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Kata Ibnu Abbas, qadiman nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ketika mana Rasulullah berhijrah, bila sampai sahaja Nabi ke kota Madinah, ra'al yahudu tasumu, dia melihat orang-orang Yahudi berpuasa. Lalu Nabi merasa pelik, kenapa orang-orang Yahudi ini berpuasa? Oh, Yahudi berpuasa, bukan Hindu, bukan India. Oh, Yahudi, selanak manusia atas muka bumi ini, Yahudi, dia berpuasa, dia berpuasa. Lalu Nabi berkata, mahala, apa lamanya, apakah bentuk puasa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ini? Maka kata mereka itu, qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ada yaumu salih, hari ini mereka berpuasa kerana menurut jejak langkah Nabi Saleh alaihi salam. Dia kata Nabi Saleh berpuasa untuk dahulu sebelum kita. Sebab tu Allah Ta'ala sebut, kama kutiba alal ladina min qablikum, sebagaimana orang-orang yang terdahulu sebelum telah diwajibkan oleh Allah berpuasa. Jadi orang Yahudi diikut Nabi Saleh, diikut Nabi, dia kata Nabi berpuasa. Sebab tu kalau kita lihat orang-orang Yahudi, dia percaya kepada sebahagian Nabi dan dia menolak sebahagian yang lain. Nabi Saleh, dia ikut. Nabi Muhammad, dia tak nak ikut. Kemudian mereka berkata lagi, hada yaumun najallahu bani Israel min aduwihim. Kata mereka itu, sesungguhnya hari ini di mana Nabi Allah Musa alaihi salam dikepung oleh Firaun. Lalu apa lama ni, mereka tersadai di tepi Laut Merah. Lalu Allah memohon supaya Nabi Musa menggunakan mukjizat tongkatnya untuk memukul lautan. Akhirnya laut terbelah. Dan Nabi Musa bersama dengan pengikutnya boleh melepasi laut itu.
Dan Firaun yang berada di tengah-tengah lautan ditenggelamkan oleh Allah. Jadi oleh kerana bersyukur kepada peristiwa ini, Nabi Allah Musa pun berpuasa bersama-sama dengan pengikutnya. Lalu kata Nabi SAW, kalau begitu, akulah orang yang paling layak untuk berpuasa pada hari ini. Nabi pun berpuasa dan memerintahkan para sahabat mereka berpuasa pada hari tersebut. Ini suatu gambaran yang jelas bahawa umat terdahulu sebelum kita telah menunaikan kewajiban berpuasa. Suatu berpuasa sebenarnya bukanlah sesuatu perkara yang asing dalam masyarakat dunia. Bahkan setiap agama besar di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala tidak terlepas daripada tanggungjawab berpuasa. Sebab itu kalau kita baca sebuah kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Abu Hasan Ali Al-Hasani An-Nadawi daripada Universiti Lucknow, Nadwatul Ulama di India, tempat saya belajar dulu, Tuku Abu Hasan ni pernah datang kat Malaysia dan dia pernah menulis satu kitab, nama kitab tu Al-Arkan Al-Arba'ah, rukun-rukun agama yang empat. Tolak bocah dua kali masyahadah tu, mendirikan sembahyang, berpuasa pada bulan Ramadan, mengeluarkan zakat dan mengerjakan haji. Ketika mana mengulas berkenaan dengan ibadah puasa pada bulan Ramadan, kata apalah punya Abu Hasan Nadawi, dia merupakan suatu syiar yang ada dalam semua agama besar yang tersebar di atas muka bumi ini sejak daripada dulu lagi. Orang Yahudi misalnya sebagai satu contoh, sampai ke hari ini pun mereka ada ibadah puasa. Cuma kata Abu Hasan Nadawi, bentuk ibadah puasa orang-orang Yahudi sebagai ramzan lil haddad, maksudnya sebagai suatu simbol kepada peristiwa-peristiwa besar. Misalnya kalau negara mereka dilanda banjir besar, dia puasa. Kalau berhadapan dengan kemarau panjang, dia puasa. Kalau berhadapan dengan puting beliung, angin ribut kencang, dia puasa. Andai kata mereka merancang untuk membina projek-projek besar, projek-projek mega, maka dia menyuruh orang-orang Yahudi berpuasa, mohon keberkatan daripada Tuhan. Sejak dulu lagi, sememangnya ada. Bahkan kalau kita lihat di kalangan orang-orang Yahudi, mereka berpuasa ketika mana mereka merasakan Allah terlalu murka kepada mereka. Sebab Yahudi ni manusia yang paling terkutuk di atas muka bumi, manusia yang paling jahat. Bila sampai ke peringkat kejahatannya melampaui batasan, dia terasa Tuhan tak ampun dah dosa dia. Bunuh orang dengan kejam. Kalau kita lihat hari ini di Palestin, umat Islam ditembak mentah-mentah, tak kira orang muda, kanak-kanak, orang tua, tak kira siapa sahaja yang apa nama ni menghalang perjalanan mereka. Mereka ambil tindakan drastik, tembak, bunuh dan sebagainya. Jadi bila sampai satu peringkat, dia terasa kejahatan dia sudah tidak diampunkan oleh Allah, maka disediakan hari-hari khusus untuk bertaubat, memohon pengampunan daripada Allah pada waktu siangnya mereka berpuasa. Itu orang Yahudi. Dia puasa pada waktu-waktu tertentu. Begitu juga kalau kita lihat dalam agama Masihi. Dalam agama Masihi juga dia ada puasa. Sebab itu kalau kita belajar dalam sejarah, kata Abu Hasan Nadawi, orang-orang Masih ataupun Al-Masihiyun, orang-orang Kristian, Samu Arba'ina Yauman Qabla'in Yabda' Risalatahu. Di mana dulu, sebelum daripada mereka memulakan agama Musawiyah, mereka berpuasa selama 40 hari berturut-turut. 40 hari berturut-turut. Bermula daripada waktu duha, lebih kurang pukul 8, pukul 9, pukul 10. Dia mula daripada situ ila awwali nujumin bil-lail, sehinggalah sampai ke waktu di mana mereka lihat bintang yang pertama berkelipan pada waktu malam. Mungkin lebih kurang pukul 10-11 tu ke. Dia tak macam kita waktu maghrib, kita dah berbuka. Dia sampai ke waktu dia nampak bintang, awal bintang pada waktu malam.
Dia pun berbuka puasa. Bahkan di antara satu benua dengan satu benua, mereka berpuasa tidak mengikut cara yang sama. Mungkin di benua Amerika bentuk puasa di lain, di benua Asia bentuk puasa di lain, di benua India, Indo-Pak, di India, Pakistan mungkin lain. Mana dia berbeza-beza di antara satu qarah dengan satu qarah, mana satu benua dengan satu benua yang lain. Tetapi kalau kita lihat pada hakikatnya, walaupun mereka ada puasa, puasa itu tetap tak serupa sebagaimana yang Allah Ta'ala wajibkan kepada orang Islam. Cara kita lain. Umpamanya kalau kita lihat dalam masyarakat Hindu juga ada puasa. Dalam masyarakat Hindu ada seorang ulama Hindu yang dikenali dengan nama T.M.P. Mahadevan. T.M.P. Mahadevan ni dia seorang pakar dalam bidang ilmu falsafah, terutamanya falsafah Hindu purba. Dia seorang yang bijak dan pernah dilantik sebagai ketua dalam bidang ilmu falsafah Universiti Madras di India. Dia pernah mengatakan bahawa kullu ta'ifatin minat tawa'if al-hindukiyah tukhassisu li nafsiha ayyaman taqdiha fi du'a wal ibadah. Kata dia, sesungguhnya dalam masyarakat Hindu, daripada kepelbagaian tawa'if, tawa'if ni kita boleh terjemah dengan makna kasta. Sebab dalam masyarakat Hindu dia ada kasta. Sebab tu kalau kita lihat ada kasta. Kasta ni bukan sahaja min haisut tabaqah, maksudnya dari segi susunan salur-galur kehidupan bermasyarakat sampai ke peringkat negeri, tanah air, dibahagikan kepada tabaqah, kepada kasta-kasta. Sebab tu kalau kita pergi ke India, terutamanya kalau kita pergi ke Lucknow, dia ada satu kawasan bandar yang dia khususkan untuk kasta rendah, paria. Nama bandar tu Deligan. Nama bandar Deligan. Saya pernah pergi dekat situ. Dia kotor, tempat orang miskin. Tapi kalau kita nak pergi kat Deligan tu, daripada universiti saya tu belah kanan perumahan, belah kiri tu tepi sungai Gangga. Tepi sungai Gangga. Saya tengok waktu petang je, orang India ni daripada sebelah perumahan ni, dia pergi sebelah kiri jalan tu, kot tepi sungai tu. Saya dah ingat ke buat apa, petang-petang lalu kot tu pergi tengok, rupanya dia waktu petang ni dia pakat pergi buang air besar kot tepi sungai. Dia buang air besar kat situ pula, dia mengadap ke jalan. Kita lalu kot tu, nampak dia buang air besar kot sebelah situ. Dia tutup dengan pokok-pokok kayu je. Kalau silap hari bulan nampak dia punya apalah ni kemaluan. Itu orang India. Dia jenis tak kisah, jenis manusia tak ada tamadun. Dan bandar yang satu lagi dia panggil Bandar Aminabad. Bandar Aminabad ni mungkin orang-orang kasta pertengahan. Orang Islam banyak berada di kawasan Bandar Aminabad. Tempat tu agak bersih sikit lah. Dan bandar yang paling besar dia panggil Bandar Hazrat Gan. Hazrat Gan ni tempat orang kaya lah, orang kasta tinggi. Jadi kalau kita lihat di mana orang-orang Hindu sampai ke peringkat dia wujudkan kasta, kampung halaman pun ada kasta juga. Tempat kasta rendah, tempat kasta pertengahan, tempat kasta tinggi. Dan kata T.M.P. Mahadevan, setiap kasta yang ada dalam agama Hindu, mereka akan menentukan hari-hari khusus untuk beramal dan beribadah. Ada juga bentuk amal ibadah berpuasa. Pada waktu malam mereka akan berjaga sepanjang malam. Sebab tu kita dengar dekat kuil-kuil dia kadang-kadang sampai ke peringkat dia punya ghazal tu sampai pagi tak tidur, tempuk gendang sampai pagi dia tak tidur pada waktu malam. Dan di waktu siangnya pula mereka akan berpuasa dengan cara menahan diri daripada makan dan minum, terutamanya mereka tidak mengambil makanan yang berdaging. Kalau daging dia tak boleh makan, roti canai tak boleh.
puasa, puasa dia begitu. Roti canai teh tarik boleh makan, tak ada hal. Tapi tak boleh buat, tak boleh makan benda-benda berdaging. Itu je. Kalau macam tu kita boleh puasa hari-hari lah. Pagi-pagi teh tarik tak ada hal. Jadi bentuk ibadah puasa orang-orang Hindu. Bismillah. Begitu juga dalam agama, dalam agama Buddha. Sebab itu kita pernah terbaca dalam surat khabar beberapa tahun yang lalu, beberapa orang Sami Buddha dia bertapa dalam sebuah gua di kota Kathmandu di Tibet sehingga 60 hari tanpa mengambil makanan kecuali bertih. Dia makan bertih ya. Macam cerita orang dulu bertapa di di gua nak ambil ilmu kebal, dia ada jenis macam tu. Jadi maknanya dalam semua agama tak terkecuali, bukan dalam agama Islam sahaja ada ibadah puasa. Ada ibadah di atas tujuan untuk menahan diri daripada makan dan minum. Ada. Kenapa? Kerana puasa ni sebenarnya suatu amal ibadah yang besar hikmahnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau kita lihat secara umumnya, agama-agama besar di atas muka bumi ini tidak boleh mengelak daripada melaksanakan ibadah puasa. Cumanya kalau kita bandingkan di mana puasa-puasa agama lain berbanding dengan agama Islam, agama Islam itu akhirnya lebih terjurus ke arah untuk membina akhlak, membina peribadi, membina tingkah laku. Sebab itu ibadah puasa tak boleh diasaskan di atas nama adat dan keturunan. Kerana untuk melahirkan satu natijah, dia mestilah beribadah di atas asas yang kukuh. Sebab itu asas kita berpuasa, Allah Ta'ala terlebih dahulu menyeru orang-orang yang beriman kepada Allah. Kerana Allah Maha mengetahui, apabila ada dalam diri sekelumit iman, dia tidak mungkin akan meninggalkan ibadah puasa walaupun dalam suasana terdesak, dalam suasana yang tidak terkawal. Sebab itu kita lihat umat Islam yang beriman kepada Allah, walaupun dia berada dalam suasana perang. Kalau kita lihat hari ini di Mesir, berlaku dalam keadaan yang agak menggerunkan di Afghanistan, di Palestin, di mana-mana sahaja di bumi umat Islam yang bergolak, mungkin waktu bersahur tu bom tu yang jadi hidangan. Boleh jadi. Tapi kita dapat lihat secara puratanya, kalau seseorang tu beriman kepada Allah, dia tak akan terfikir untuk berbuka pada waktu siang hari. Dia tetap akan cari jalan untuk beramal. Itulah yang dikatakan ledakan daripada keimanan, kepercayaan dan keyakinan seseorang kepada Allah. Terutamanya keyakinan tentang perkara-perkara ghaib. Memang kita kena percaya, kita kena yakin. Terutamanya kita lihat dosa pahala. Tak nampak puasa kita boleh mendatangkan pahala, tapi kita tetap berpuasa. Setiap kita, kita dah beramal sekian lama, mungkin boleh jadi puluh tahun dah kita beramal. Kalau nak kira pahala berapa lori pun kita tak tahu, tak nampak dah pahala. Dosa kita pun berapa tan kita punya dosa, tak nampak. Benda yang bentuknya ghaibu, maksudnya ghaib, tak nampak dengan mata kasar. Tapi setiap benda yang tak nampak dengan mata kasar, tak semestinya dia tak ada, tak semestinya dia tak wujud. Dia ada, dia wujud. Sebagai satu contoh, beriman kepada Allah, Allah tak nampak. Beriman kepada para malaikat, malaikat kita tak nampak. Beriman kepada syurga neraka hari kiamat, kita nampak ke syurga neraka? Tak nampak. Tapi kenapa kita beramal, kenapa kita beribadah, kenapa kita berpuasa? Kita mengharapkan ganjaran syurga neraka yang dijanjikan oleh Allah. Syurga untuk orang yang beriman, neraka untuk orang yang tidak beriman, untuk orang yang tidak menunaikan tanggungjawab. Jadi walaupun benda tu tak nampak dengan mata kasar, apa yang menyebabkan kita melaksanakan tuntutan iman, tak lain kecuali dalam diri kita ada keyakinan. Kita yakin walaupun benda itu tak nampak dengan mata kasar.
Sebab kita lihat atas dunia ni pun ada benda kita, kita tak nampak, tapi kita wajib percaya kewujudan. Sebagai satu contoh, dalam diri kita, setiap orang ada roh, ada nyawa. Tapi tahu ke kita di mana tempat tinggal nyawa tu? Kalau kita lihat dekat hospital, doktor-doktor pakar, dia masuk je kamera dalam dalam mulut, masuk dalam mulut, semua benda dia nampak. Batu karang belakang buah pinggang, dalam hempedu, dia boleh nampak semua benda. Tapi pernahkah kita dengar doktor pakar ni, dia ambil gambar roh, roh ni duduk kat mana? Dia tahu ke dia? Dia tak tahu. Tak tahu walaupun dia pakar. Duduk kat hati ke dia punya tempat tinggal roh tu? Dekat jantung ke? Atau dalam otak ke? Kita tak boleh tahu, kerana itu adalah urusan Tuhan. Sebab tu Allah berfirman, yas'alunaka 'anil ruh, kulir ruh min amri rabbi, wahai Muhammad, mereka akan bertanya kamu tentang roh. Tapi beritahulah roh itu urusan Tuhan, itu kerja Allah. Kita tak boleh tahu, serah ke Tuhan. Tapi kita yakin, walaupun roh tu tak nampak, kalau tak ada roh kita mati. Kalau tak ada roh, tubuh badan kita tak berfungsi. Roh tu lah. Sebab tu kalau kita pergi dekat tepi-tepi jalan raya, ada orang jual harimau, besar harimau, tapi tak ada roh, orang tak takut pada harimau. Ular-ular yang besar, anaconda, kalau tak ada roh, kita tak takut ular tu. Yang menyebabkan di mana lahirnya perasaan itu ialah kerana kita yakin walaupun benda tu tak nampak dengan mata kasar. Sebagai satu contoh lagi, daripada Suez tu nak sampai ke lampu ni, dalam wire tu dia ada aliran elektrik. Tapi kita nampak ke aliran elektrik tu? Tak nampak. Walaupun tak nampak, kita kena percaya dalam tu ada aliran. Kalau wayar tu pecah, berani ke kita sentuh? Tak berani. Kalau sentuh, jawab dia mampus lah. Pasal kat dalam tu ada, ada elektrik yang boleh membunuh kita. Bahaya. Sebab tu tak berani nak sentuh. Tengok dalam sahabat, ada orang kena kejutan elektrik, watan tinggi, sampai hancur dulu tubuh badannya. Terbakar dia punya badan. Ada benda dalam aliran, dalam dalam wayar tu, walaupun kita tak nampak. Sebab tu juga kalau kita lihat angin, angin sebagai satu contoh, nampak ke angin? Tak nampak. Kita boleh ke definisi angin, tangkap gambar angin? Tak nampak. Tapi kita tahu ada angin. Kenapa? Kerana langsir bergerak. Ataupun kalau kita duduk kat luar, mungkin kerana pokok kayu bergoyak, ada angin lah tu. Cuma hari ni bila bergoyang pokok, pokok kayu gelap sikit, kita kata hantu. Pasal banyak sangat filem, filem-filem tayul di dalam TV, dalam video macam-macam cerita hantu. Jadi kadang-kadang duduk sorang-sorang kat rumah, bunyi sikit pun kita kata hantu. Walhal mungkin kucing, kita pun tak tahu. Tapi begitulah kepercayaan orang kita ni, bila sebut hantu mudah sangat percaya, walaupun benda tu tak nampak. Kalau kita sebut Allah Ta'ala, tak nampak dia tak percaya. Kalau kita sebut malaikat ada, tak nampak dia tak percaya. Tapi kalau sebut hantu, tak nampak dia percaya. Itu orang kita. Hakikatnya kita kena ubah persepsi itu. Kerana kepercayaan kepada hari kiamat, kepercayaan kepada syurga, neraka, semua itu diberitahu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang Nabi yang tak pernah menipu dalam kehidupannya. Nabi tak pernah tipu. Sehingga orang kafir percaya. Wahai Muhammad, kata mereka, majarabna alaikal kadib, kami tak pernah dengar kamu cakap tipu sebelum ini. Tak ada, Nabi tak pernah tipu. Itulah keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu kalau kita lihat keimanan yang teguh menjadi suatu apa nama ni, natijah daripada ibadah puasa yang ditunaikan oleh seseorang. Sebab tu kalau kita lihat ibadah puasa itu diperwajibkan oleh Allah kepada kita sebagai umat Islam, iaitulah ketika mana Rasulullah berada di kota Madinah pada tahun yang kedua selepas daripada hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Maksudnya 13 tahun waktu berada di Makkah tak ada puasa sebagaimana kita puasa Ramadan. Ada juga puasa sehari dua hari itu ibadah orang-orang terdahulu sebelum itu. Tapi dikurniakan kepada kita kelebihan, dibekalkan kepada kita Ramadan sebulan. Dalam bulan Ramadan itu, peristiwa itu berlaku selepas daripada tahun pertama hijrah Rasulullah, iaitu diwajibkan pada hari Isnin dalam bulan Syaban, sebelum daripada berpuasa pada bulan Ramadan pada tahun tersebut. Nabi SAW dia berpuasa bersama-sama dengan para sahabat Rasulullah hampir 9 kali Ramadan. Kerana Nabi berada di Mekah 10 tahun, di Madinah 10 tahun. Jadi tahun pertama belum lagi, tahun kedua baru berpuasa. Jadi start daripada tahun kedua sampailah kepada wafatnya baginda SAW, Rasulullah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan bersama-sama dengan sahabat Rasulullah, membina, membentuk keimanan dan keyakinan. Dan mereka, para sahabat yang dididik oleh Allah, dididik oleh Rasulullah SAW, benar-benar telah dapat menunaikan tanggungjawab itu dengan jayanya. Mudah-mudahan kita diberi oleh Allah kelebihan, diberi oleh Allah Subhanahuwataala kekuatan, keimanan, kekuatan, kesehatan tubuh badan yang sempurna, agar kita dapat menunaikan tanggungjawab ini dengan sempurna, sehingga apa yang kita lakukan diredai oleh Allah dan kita akan mendapat pahala sebagaimana para sahabat dan Rasulullah mendapat pahala menunaikan tanggungjawab berpuasa pada bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Jadi untuk hari ini saya rasa sekadar itulah yang dapat saya sampaikan, dan kita buka kepada jamaah sekalian. Mungkin ada beberapa persoalan yang boleh kita kongsi sama untuk lebih memahamkan kita tentang tanggungjawab berpuasa pada bulan Ramadan ini. Kerana tanggungjawab berpuasa ini sebenarnya dia tak boleh kita tunaikan dengan jahil. Dan keadaan jahil, tak tahu rukun, tak tahu dia punya syarat, batal sahnya puasa itu. Jadi kalau boleh benda tu kita bawa berbincang secara bersama, mungkin sekadar yang saya termampu yang boleh sejawab-sejawab, dan mungkin yang saya tak boleh jawab tu kita tangguh waktu-waktu yang akan datang. Jadi sesilap kepada para sahabat untuk memulakan soalan. Yang berhemah, yang tidak tidak dia terasa hati untuk kita menegur. Dia sememangnya dalam masyarakat kita, puasa ni dia lebih terjurus kepada adab. Kalau kita lihat sepanjang kita hidup sejak daripada kecil lagi, mak bapak kita tak kisah kalau kita tak sembahyang, tapi dia kisah kalau kita tak puasa. Sebab itu daripada kecil lagi kita diasuh untuk berpuasa. Jadi dengan sebab itulah biasanya tabiat yang kita buat sejak daripada kecil ini dia akan lekat sampai tua. Jadi sebab itu puasa dia tak boleh tinggal, tapi puasa dia, tapi sembahyang dia buat tak peduli. Tapi sebagaimana yang Puan sebut tadi, memanglah nak bawa orang kepada satu tabiat yang dia tak biasa. Dia tak biasa puasa. Kita nak suruh dia puasa susah. Kalau dia tak biasa sembahyang, nak suruh dia sembahyang susah. Dia tak biasa jamaah, berjamaah di masjid. Dia sembahyang juga di rumah, tak datang berjamaah. Nak ajak dia berjamaah memang susah. Tapi begitulah. Kalau kita lihat dari segi tuntutan agama, kita hendaklah melakukan sesuatu itu dengan penuh hikmah. Mana kena ada hikmah dalam kita mengajar. Mungkin sebab kita berdakwah ni dia tak semesti min haisul kalam, dari segi kata-kata. Mungkin juga min haisul hai'ah, ataupun kita sebut dalam istilah kita berdakwah secara lisanul hal. Mana kita berpuasa, di samping tu kita memperlihatkan peribadi,
kita berpuasa, kita semayang, kalau kita berkawan dengan dia waktu azan, kita datang berlari ke masjid, tinggal dengan aktiviti-aktiviti lain. Maksudnya kita memperlihatkan peribadi secara langsung. Kita tak bercakap pun dia faham sendiri. Lama kelamaan, boleh jadi dia akan ikut jejak langkah yang baik. Jadi kalau kita rasa tegur secara direct tu boleh mengundang pertikaian, perkelahian, mana kita cari jalan lain dulu. Mungkin dengan cara lisan, lisanul hal. Atau lebih baik lagi kita bawa orang yang lebih mampu. Macam kalau kita beri nasihat, mungkin dia tak tegur kita. Tapi kalau kita pergi dekat kawasan kita ada Tok Imam, suruh Tok Imam tu beritahu. Mungkin dia ada manualah dengan Tok Imam tu, boleh jadi dia akan timbul perasaan. Atau apa juga cara yang kita rasa kita lebih selesa, jangan menimbulkan permusuhan. Itu memang sepatutnya kita elak. Jadi saya rasa dengan cara itu boleh kita sedikit demi sedikit, walaupun tak tahun ni, mungkin tahun depan, mungkin tahun sekali lagi, mana kita selalu beransur-ansur Allah. Kita ada golongan generasi Y yang tidak mempedulikan ajaran Al-Quran, atau yang langsung tak kisah. Jadi banyak mereka ni tak berpuasa, Ustaz. Bila kita menegur, maksud saya, kita tanyakan dia tak puasa. Pilihlah keluarku, bukan keluar kau. Okey, saya bukan pendakwah, tetapi saya rasa tanggungjawab pendakwah di Malaysia adalah berat di hari ini, kerana ramai generasi Y, lelaki dan wanita tidak berpuasa dan makan di hadapan hari yang ramai. Dan pendatang haram di negeri kita, bila hari bulan Ramadan, dia orang pakai cross makan. Okey, bila kita tanya, sebab bila saya basuh kereta saya, bukan Ramadan, cross tak ada. Bila hari Ramadan saya, sudah pakai cross, bila kamu jadi Kristian? Itu pendatang haram. Kita banyak mengikut pendatang haram sekarang. Generasi kita hari ini banyak mengikut pendatang haram. Jadi itu saya risau. Saya adalah anak lelaki, mungkin dia akan ikut juga, sebab dia dibesarkan di luar negara. Tapi saya keras dengan akidah dia. Jadi saya, dia anak OKU ya, autisme. Maafkan dia ADHD. Jadi saya tanya Ustaz, bagaimana tanggungjawab pendakwah? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sebenarnya kalau kita lihat dari segi tanggungjawab, dakwah ni sebenarnya satu tugas yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tugas kenabian itu tidak terhenti bila Rasulullah wafat. Nabi bila dia meninggal, dia Nabi pun orang biasa juga macam kita. Bila sampai masa dia akan mati, dia akan pergi menemui Allah. Maka tanggungjawab untuk berdakwah, menyampaikan tuntutan dan kehendak agama terpikul di atas bahu setiap orang dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap orang, bukan hanya tertumpu kepada mereka yang berkelak ulama. Cuma mungkin ulama mempunyai peranan yang agak berbeza, kerana mereka golongan yang berilmu. Cumanya tugas para ulama juga sama seperti tugas nabi-nabi dan rasul-rasul. Apa tugas nabi? Apa tugas rasul? Tugas mereka menyampaikan. Selebihnya itu bukan tugas kita. Selebihnya itu kehendak Allah memberi hidayah kepada seseorang untuk berpuasa, memberi hidayah kepada seseorang untuk beriman. Itu tugas yang mempunyai hak mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi Muhammad
dia sendiri kalau boleh nak bapa saudara dia masuk Islam. Abi Talib, dia berdakwah bersusah payah, sehingga dia tahu pak saudara dia tu sayang kat dia, dia pun sayangkan pak saudara dia. Tapi hakikatnya waktu hampir kematian, Rasulullah pergi bertemu dengan pak saudara dia. Katakanlah, berimanlah kamu kepada Allah dan percayalah Muhammad itu sebagai pesuruhnya. Di sebelah kiri dia ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada Abu Sufyan. Dia kata, wahai Abdul Talib, wahai Abu Talib, nakkah kamu tinggal agama lama yang dianuti oleh datuk nenek moyang kita, yang kamu percayai, yang kamu yakini sejak sekian lama? Bukan senang nak tinggal, tapi agak lama. Jadi Abu Talib ni, dia berpaling kepada Rasulullah seraya berkata, wahai Muhammad, wahai anak saudaraku, aku tahu apa yang kamu bawa ni betul. Macam orang ramai yang tak puasa, dia tahu puasa tu bagus, dia tahu puasa tu penting, tapi kata dia, walaupun aku tahu apa yang kamu bawa ni betul, aku tak bersedia untuk meninggal agama datuk nenek moyang yang telah aku warisi. Begitu juga sebahagian orang, dia tahu puasa itu betul, dia patut puasa itu wajib, tapi oleh kerana tabiat dia mungkin daripada kecil dia tak puasa, maka bila tiba Ramadan dia susah nak buat sebagaimana yang orang lain buat. Dia tak boleh nak puasa walaupun orang lain berpuasa, persekitaran dia puasa, dia tak boleh nak puasa pasal tabiat dia daripada dulu tak puasa. Misalnya sebagai satu contoh lah. Jadi apa kata Nabi? Nabi bersedih. Bila Nabi bersedih, Allah Ta'ala turunkan ayat. Apa dia ayat yang diturunkan oleh Allah? Allah turunkan ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Wahai Muhammad, kamu tak ada kuasa nak paksa orang, kamu tak ada kuasa nak beri petunjuk kepada orang. Kenapa? Karena petunjuk itu milik Allah. Dialah yang akan menganugerahkannya kepada sesiapa yang dia kehendaki. Nabi Muhammad menangis. Nabi Muhammad teresak-esak. Kerana dia sedar bahawa orang yang dia kasih, dia tak mampu untuk beri petunjuk kepada mereka. Maka begitulah dengan kita. Tugas kita ulama, tugas kita para pendakwah, hatta ulama dan pendakwah ni sebenarnya satu tugas yang bukan hanya dikhususkan kepada mereka yang ada ijazah, bagi mereka yang ada kelulusan, bagi mereka yang ada ketokohan semata-mata. Tidak. Sebab itu kalau kita lihat, Rasulullah SAW menyeru kepada umat manusia, menyebut, ya ayuhannas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Disebut perkataan jami'a. Maksudnya aku ni, kata Rasulullah, menjadi pesuruh Allah bagi menyampaikan amanah ini kepada kamu semua sekali. Jadi oleh kerana tugas ni tugas kita secara keseluruhan, secara umum, semua sekali kita terlibat sebagai pendakwah. Setiap individu tak boleh terkecuali daripada makna pendakwah. Cumanya kita mengikut kemampuan kita masing-masing. Jadi para ulama mungkin dia punya peranan tu lebih, dia boleh berdakwah dalam bentuk yang lebih-lebih. Kalau kita bandingkan macam pokok, kalau pokok yang besar, mungkin ramai orang yang boleh bernaung di bawahnya. Tapi kalau pokok yang kecil, bukan bermakna dia tidak berperanan. Dengan kecilnya itu mungkin dia boleh memberi manfaat kepada beberapa orang di sekitar dia. Jadi setiap kita tak terlepas. Jadi mungkin boleh jadi kita bermanfaat untuk kita, keluarga kita dan orang terdekat dengan kita. Dan tugas orang lain yang lebih besar, orang lain ambil peranan. Jadi setiap kita tak terlepas daripada tanggungjawab kita. Sebab itu saya katakan bahawa dalam kita menyampaikan ini, tugas kita hanya al-iblah. Sebab itu Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhar rasul, wahai rasul, apa nama ni, Allah Ta'ala menyebut dalam Quran, wa ma'adar rasul illal balagul mubin. Tidak diwajibkan ke atas Nabi itu melainkan menyampaikan. Kalau kita lihat hari ini, peranan ulama tidak sedikit menyampaikan dalam bentuk berkhutbah, dalam bentuk berpidato, dalam bentuk kita berforum, dalam bentuk kita berdakwah, dalam bentuk kita mengaji di masjid, dalam bentuk kita mengadakan berbagai-bagai bentuk pelamini
kerja dakwah yang mana kalau kita lihat untuk memastikan orang menerima dakwah itu bukan tugas kita lagi dah. Bukan tu tugas kita. Menyampai itu sememangnya tugas kita. Yang kalau kita lihat tugas untuk menyampaikan itu secara keseluruhannya, mungkin boleh jadi tugas kita yang di mana kita timba ilmu daripada ulama secara sedikit demi sedikit, sedikit kita dengan persekitaran kita masing-masing kena ambil peranan. Jadi sejauh mana yang kita mampu, kita buat. Selebihnya kalau kita tak mampu, jangan kita paksa diri. Walaupun tugas tu tugas penting, hakikatnya dia tak boleh menyedarkan orang dalam sekelip mata. Mungkin memerlukan kepada masa, waktu-waktu yang kita lalui dalam hidup ni kalau kita berdakwah sedikit demi sedikit mungkin di sana ada kesan masing-masing dengan tugas masing-masing. Jadi saya rasa sekadar tu lah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tapi kalau daripada benda yang bukan rongga, macam daripada badan tu semua ni, dalam mazhab Syafi'i mungkin di situ ada hukum dia makruh atau apa-apa ni, tak diizinkan lah. Tapi secara umumnya banyak mazhab membolehkan, termasuk Profesor Dr. Yusof Tantawi, dia kata boleh. Umpamanya kita cucuk ke masuk ke ubah ambil dah tak apa, boleh. Sebab dia bukan rongga. Ganti boleh gabung tak? Boleh gabung. Boleh gabung. Ah, dia bagus dapat. Dua dalam satu. Tapi kena baca pun niat lah. Tak, niat satu. Saja aku puasa qada pada keesokan hari berserta dengan sunat Syawal kerana Allah Taala. Terima kasih. Kalau berkat.
Saya nama Muhammad Razali bin Abdullah. Ingin bertanya Ustaz kepada diri saya dan mereka yang hadir, sebab saya pun seorang mu'alaf pada masa dulu. Saya minta pandangan Ustaz untuk pahaman semua. Kita puasa dalam bulan Ramadan, apakah kita kena niat sekali satu bulan ataupun tiap-tiap hari kita kena niat? Misal kata, dan juga misal kita dah bangun dah terlewat, subuh pun terlepas, apakah kita teruskan kita sembahyang ataupun kita niat puasa ke? Minta sedikit penjelasan. Dan waktu berbuka juga kita belum pasti waktunya. Sama ada tempat yang mereka yang boleh dengar azan, mereka boleh dengar azan. Mereka yang ada jam, mungkin mereka boleh dengar azan. Tapi mereka-mereka mungkin dia jauh daripada masyarakat. Jadi dalam keadaan ini bagaimana Ustaz mereka nak tahu dah masuk, sedangkan mereka tengok mungkin dah masuk ataupun tidak, mungkin ada jam dan tak ada. Jadi dalam keadaan ini saya minta Ustaz menjelaskan kepada mereka. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Sebenarnya kalau kita lihat dalam banyak mazhab, niat puasa ni dia ada sedikit kekhilafan. Kita nak niat sehari ke, setiap hari ke. Tapi kalau dalam mazhab, dalam mazhab Malik, dia boleh niat sekaligus tahun, sekaligus sebulan dan tahun tersebut. Jadi untuk mengelak daripada khilaf tu, kebanyakan di kalangan kita, kita ajar untuk niat dua niat di malam pertama. Malam pertama tu kita niat dua. Yang pertama, kita niat sahaja ke puasa sebulan dalam bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Lepas tu kita niat pula setiap hari itu, saya ke puasa esok hari daripada menunaikan tanggungjawab bulan Ramadan pada tahun ini kerana Allah. Jadi kita niat dua pada malam pertama. Lepas tu malam keberikutnya kita niat satu je lah, saja ke puasa esok hari tu. Jadi kalau tertinggal pun kita dah ada niat yang sebulan tu, menyebabkan di mana kita boleh terus puasa je, tak payah qada-qada. Memang tinggal niat pun tak apa, sebab kita dah ada niat yang mengelak daripada khilaf tadi. Itu yang pertama lah. Yang kedua berkenaan dengan waktu ni, memang kita kalau berbuka dalam waktu syak tu tak boleh. Jadi nak tak nak kita kena cari jalan, pastikan ada cara yang membolehkan kita tahu waktu tu masuk. Kena ada jam ke atau apa-apa je lah, telefon ke kawan-kawan, dah azan ke belum ni, dia kata dah makan lah. Gitu lah. Senang je cara. Wallahu a'lam. Yang ada penyakit asma, adakah boleh digunakan inhaler tu masa puasa, macam masa dia puasa, masa hari tu dia kena lelah kan, adakah dibolehkan atau tidak? Dia inhaler tak boleh pun, walaupun dia ada cara lain tak, kalau boleh dia cuba kan. Ada kalau katalah makan ubat masa sahur, mungkin tengah hari tu kena juga kan. Saya nak pasti kena berbuka lah, tak boleh. Tak berbuka waktu dia sama hari lain, dia kotor lah. Mana kena kotor masa dia dah berpuasa lah. Ya, cuci darah. Cuci darah itu dia bukan rongga. Bukan rongga itu ada kilat lah. Dia cuci darah itu lah. Hayya lal falah.
Rasulullah. Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar, Allah.
salah ayyalah salah ayyalah falah Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Mu'minin Yukhadi'una Allah Wal-ladhina amanu Wa ma yakhda'un Wa ma yakhda'un antum tamtaru
Wallahu fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taktibun wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha مُعْتَدِي وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أو إطعام في
yatiman dha makrubah aw miskinan dha masrubah mantum tamtarun wa huwa Allah fis samawati wa fil ard ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma ta'tihim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin وبالآخرتهم يوقنون أولئك لا هدى أولئك لا هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة ثم استخدتم الإذل من بعد وأنتم ظالمون ثم أفونا أنتم من بعد ذلكم لا ثم أفونا أنتم من بعد ذلك لا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون